Yo, assalamualaikum. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sebelum lanjut ke videonya, kita push like dulu. Let's go. Tebak siapa yang nyanyi? Banyak doa nyanyi ma. Lupa lupa wanana. Nena tuli tola ku. Nena kuli zanena. Ah, lu mah sengaja kan bang mancing-mancing. Dari semua tren laki-laki yang susah ditebak, pokoknya ini yang paling susah ditebak, cok. Ya, blend, ya sekitar. Mana peralatannya lengkap banget lagi. Lain kali pak kalau nggak mau diledekin sama istri, mampir dulu lah ke pasar beli ikan hidup. Itu kayaknya dapat ikan dua bukan hasil dari pancingan dah, tapi ikan ngikut pas ngambil air. Tempat spot mancing paling ampuh apa nih? Kalau yang tadi kan mancing dapat ikan kecil, kalau ini dapat ikan apa nih? Kasih tahu bang. Ini mah bukan mancing ikan, cok, tapi mancing keributan sama istri. Mancing hanyalah sekedar kamu pas le. Tolong buat para istri-istri yang di rumah, kalau suami kalian hobi mancing, bolehlah sekali-sekali diawasi. Takut kejadiannya tuh kayak gini deh. Ya hanya sekedar untuk memastikan dia beneran mancing ikan atau mancing birahi. Aku baru tahu sekarang kalau KAI itu sekarang sampingannya jualan tahu bulat, cok. Loh. Aduh. Jokes bapak-bapak udah mulai lucu nih. Bahkan sesuatu yang biasa aja kalau kita pintar dan kreatif mengemasnya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mantap pak, lanjutkan. Wah, jangan salah, cok. Ini tuh strategi yang sangat berbahaya. Singkat, padat, tepuk tangan. Aku lihat kakak dari jauh tadi kan. Kok kakak cantik banget gitu. Berapa kakak? Apanya yang berapa? 800 mas, tapi pakai pengaman. Pakai 1,2. Nomor WA kakaknya berapa? Oh, nomor WA nya aku kira tadi itu apa? Mas ya? Kak, tadi bener 800. Aku kira masnya bakalan selamat loh. Tahu-taunya imannya goyah juga, cuy. Cowok yang lagi deket sama gue bilang, "Kita udahan aja ya. Aku cari yang pintar." Nike kosong. Gua kira dia tuh bakal ngejelasin rumus fisika atau apa gitu. Nggak taunya malah cek kodam. Wanda ada, Lydia tuyul boti, Alwi Trenggiling Madura, Febri kosong. Sumpah gua pernah ngeliat ginian di TikTok sampai sejam. Ternyata di balik orang yang lihat TikTok kodam, ini tuh orangnya. Boleh nggak ngecek kodam di live TikTok? Oh iya, ini benar banget Pak Ustadz. Ini pembahasan yang sangat menarik banget nih. Karena sekarang orang-orang lagi rame banget yang cek kodam di TikTok. Kita simak penjelasannya baik-baik ya. Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng.
teman-teman, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah, yang artinya barang siapa yang bertanya serius maupun bercanda kepada dukun, tukang ramal dan sejenisnya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari, juga di akhirat kekal abadia di dalam neraka jahanam. Jadi jangan dekat-dekat sama dukun ya. Save dan share untuk amal jari kita bersama. Barakallahu fikum. Astagfirullahaladzim, mana aku udah terlanjur ngelakuin lagi, walaupun cuma bercanda. Solusinya apa Pak Ustadz, kalau udah terlanjur ngelakuin, apakah dengan sholat taubat cukup? Jawabannya adalah taubatan nasuha dan jangan diulanginya lagi. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini kita sudah keliru cok, yang anggap kita bercanda tanpa kita sadari, ternyata itu dosa besar. Yang udah terlanjur ngelakuin seperti saya, mari kita taubatan nasuha dan jangan mengulanginya lagi. Yang belum tahu, tolong dikasih tahu. Yang belum ngelakuin, jangan ngelakuin. Kalau kalian gabut, butuh hiburan, cari tontonan yang bermanfaat, yang tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kok bisa sih mas mukanya sesantai itu, kayak tidak terjadi apa-apa. Gue heran banget deh sama Son ini, perasaan tiap dipakai sering memakan korban mulu dah. Ya Allah bang, itu motornya belum distandarin bang. Kok bisa sih satu video tiga kejadian kayak gini? Saling tolong menolong bukan, saling minta tolong iya. Lah iya kan cok, malah sibuk sama masalahnya masing-masing. Ya intinya gini aja cok, ketika kita melihat seseorang yang kelihatannya bahagia, ya belum tentu bahagia, karena setiap orang itu punya permasalahannya masing-masing. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa diri kita itu orang yang paling banyak masalah. Malah jadi hero Mobile Legend yang kalau ngulti suka gelap itu siapa namanya? Helkur, iya Helkur. Saya setia ganteng, minimal mobilnya ya punya dua pintu lah udah. Pick up. Iya, nggak salah kan cok? Pick up kan juga dua pintu. Sok-sokan nyari yang berduit, emang pipisnya masih sempit. Lihat nih Mbak, lihat. Dari semua isi komentar nggak ada satu spesies Mbak pun di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata main petak umpet di luar negeri agak lain ya. Yang diumpetin cuma kakinya doang. Halo kak, kakaknya ya, cantik ya banget kata temenku. Oh makasih. Mau kenalin gak? Temenku malu saya kenalan sama kakak. Kenalan sama aku? Iya kenalan sama kakak. Boleh? Boleh, ganteng kok temenku. Ini temenku ini. Halo kak. Ini temennya? Iya temenku. Yang mau kenalan sama aku? Iya. Ini mas, makasih. Kenapa kak? Kak? Mana katanya si cantik milik si pemberani, tapi pada kenyataannya kan si pemberani malah ditinggal pergi. Padahal dia tuh cuma mau kenalan doang loh, Mbak. Sampai segitunya loh. Malah ruku. Efek malam Jumat ini. Pak supir, tolong dia kasih kopi hitam Pak supir. Dari sini kita tahu fungsi seatbelt itu selain untuk menjaga kita dari kecelakaan, seatbelt juga menjaga kita tidur dengan nyaman.